TV KPM. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya sekali lagi Puan Syazaliana, pakar nutrisi anda dalam segmen Sarapan Sihat. Ha, masing-masing dah sarapan ke belum? Ha, saya tahu kan sekarang ni lagi-lagi dalam musim peperiksaan kan. Ada adik-adik yang tengah SPM walaupun rasa nervous kan, rasa takut macam tak boleh nak fikir makan apa ke apa. Tapi sangat penting untuk korang semua ambil sarapan pagi ni. Ha, kalau tidak, lagi tak boleh nak fokus pada menjawab peperiksaan tu. Okay? Ha, tapi ada juga yang cakap kat saya, tak naklah makan nanti mengantuk ha, masa nak ambil exam. Ha, jadi sebab itulah penting juga untuk kita pastikan portion makanan kita, portion sarapan kita seimbang dan sehat. Ha, tapi macam mana tu? Okay, sebab itulah nanti saya akan tunjukkan. Okay. Sebelum saya bercerita lebih panjang, ha, saya nak cakaplah terima kasih untuk yang dah tag saya di Facebook, di Instagram. Syazal Nutritionist kata ha, dah start dah apa tu, cuba menu-menu yang kita pernah buat kan sebelum ni. Ha, jadi pastikan sentiasa okay, buka TV, Didik TV, sebab kita memang akan kongsikan lagi pelbagai jenis menu. Ha, yang paling penting menu tu kena seimbang dan sihat. Okay, ha, jadi hari ni. Jadi hari ni kita nak masak apa ni? Kita nak sediakan roti bakar bersama sos bolognese. Ha? Roti bakar? Ya, roti bakar. Tak salah dengar. Sebab bila kita cakap bolognese, mesti macam pasta kan? Makaroni kan? Ha, sebab kita nak memudahkan ibu-ibu dan bagi idea yang sebenarnya tak semestinya kita boleh makan sos bolognese ni dengan apa tu pasta semata-mata. Ha, tapi lain sikitlah sos bolognese kita kali ni. Okey, tapi macam mana? Ha, tak apa, tunggu eh. Alright. Jadi highlight kita pada hari ini, ha, kiranya bahan utama kita pada hari ini ialah tomato. Ada yang tanya pada saya, tomato ni buah ke sayur pun? Ha, masing-masing confused kan? Dengan saya pun confused sekali, dah banyak kali tanya. Okey. Sebenarnya tomato ni kita secara orang kata botaniknya, ha, dari sudut pertanian kita tengok sebenarnya ciri-ciri dia lebih ke arah buah-buahan. Ya, buah-buahan. Tapi kalau kita tengok dari sudut nutrisi dia, tomato ni lebih kepada sayur-sayuran. Sebab apa? Kandungan fruktosa ataupun gula buah dalam tomato tu sangat rendah. Ha, dia sebab itulah kita boleh kategorikan dia sebagai sayur-sayuran. Ha, dan satu lagi, walaupun kejap lagi saya akan ceritakan macam-macam jenis orang kata kebaikan ha, ataupun manfaat tomato tu sendiri, tapi pastikan tomato yang digunakan ni basuh betul-betul. Ha, kenapa? Sebab tomato adalah antara kita boleh katakan 10 jenis buah-buahan yang ataupun sayur-sayuran yang tinggi dengan penggunaan racun perosak. Okey, jadi pastikan basuh betul-betul, tapi tak perlulah sampai nak kena basuh guna sabun. Kan? Ha, ada, saya tahu ada yang sabunnya khas kan untuk basuh sayur-sayuran buah-buahan tu, tapi tak perlu pun. Okey, cukup hanya kita rendam seketika dalam air garam dan lalukan ha bawah air. Okey, tu pun dah mencukupi. Okey, tak nak banyak cakap. Ha, jadi masing-masing pun dah tanya-tanya ha, apa tu macam mana nak buat kita punya sarapan sihat kali ni kan? Okey, sebab itu jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ni. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, kembali semula bersama saya Puan Syazaliana, pakar nutrisi anda. Tadi kita dah cakap kan, hari ni kita dalam segmen sarapan sihat. Kita nak sediakan sarapan apa? Sarapan kita hari ni special sikit, iaitu sos bolognese. Roti bakar bersama sos bolognese. Panjang juga tu. Okey? Sebab selalulah kan, kita selalu hidangkan sos bolognese ni dengan pasta je. So, hari ni kita buat kelainan sikit. Sebab dalam masa yang sama pun boleh memudahkan ibu-ibu di luar sana untuk
menyediakan sarapan untuk anak-anak kita, kan? Okey. Ha, so apa bahan-bahan kita hari ni? Yang pertama saya nak kenalkan cendawan shiitake. Siapa kat sini suka makan? Siapa kat sini suka rasa cendawan shiitake tu? Cuba tengok. Cendawan shiitake ni dia boleh mengeluarkan satu perisa umami. Apa benda pula perisa umami ni? Okey, biasa dengar tak MSG? Saya rasa lagi-lagi yang mak-mak kan, apa tu ibu ayah dengan MSG terus macam takut. Ibu kan tak sihat ke? Macam tak boleh ambil kan? Tapi tahu tak yang dalam bahan-bahan semula jadi pun ada juga MSG semula jadi. Kan? Tapi cendawan shiitake ni juga mengandungi sterol. Apa benda sterol tu? Okey, sterol ni sangat sangat penting untuk kita ambil sebab dia juga berfungsi sebagai kita boleh kata sponge. Diabsorb, dia tarik kolesterol yang berlebihan. Kan kita selalu dengar sterol tumbuhan. Sterol tumbuhan, cendawan ni lah yang mengandungi kandungan sterol tumbuhan semula jadi. Yang kedua, bahan kita yang kedua iaitu sumber protein dalam kita punya masakan pada hari ini. Sebab macam saya kata, kalau kita nak pastikan kita punya satu menu tu seimbang, perlu ada karbohidrat, protein dan lemak. Dan protein kita pada hari ini ialah daging. Daging. Okey, mungkin ada yang macam adalah persoalan lah yang selalu juga saya terima. Apa tu, daging ni macam tak sihat je. Tak apa ke ambil? Okey, sebaiknya pilihlah daging yang bukan diproses. Nombor satu. Okey, yang kedua, pastikan daging tu ikutlah portion yang bersesuaian. Macam saya kata, satu tapak tangan setiap kali makan. Dah macam berlagu dah pula kan. Okey, so satu tapak tangan setiap kali makan daging merah. Dan kalau boleh, jangan terlampau kerap lah. Seminggu sekali, dua kali, okey lagi. Tapi kalau ada masalah kesihatan, perlu rujuk pakar pemakanan masing-masing ya. Jadi, yang ni sudah tentu lagi baik kita pilih daging tu and then kita kisar sendiri, okey? Pastikan juga cara masakan daging ni tak terlampau tinggi suhu. Sebab apa? Kebiasaannya lah yang membuatkan daging ni dipandang orang kata satu makanan tak sihat sebabkan cara masakan kita sebenarnya. Okey, lagi-lagi kalau kita bakar and then sampai hitam-hitam. Okey, itulah toksin-toksin yang kita panggil karsinogen yang boleh menjejaskan kesihatan kita. Apa benda karsinogen ni buat sebenarnya? Okey, karsinogen inilah yang akan meningkatkan keradangan dalam badan yang antara punca utama penyebab kanser. Kanser, apa lagi dan penyakit-penyakit kita panggil kritikal yang lain. Sebab itu pastikan juga kita kalau boleh jangan masak dia dalam suhu yang agak tinggi, terlampau tinggi. Dan kalau ada dia punya hitam tu kan, hitam-hitam bila terlampau masak tu, cuba buang. Cuba buangkan. Okey? Alright, ini daging. Ini bahan kita yang kita panggil penyedap rasa. Kita punya bahan tumisan. Ya, itu kita ada bawang, kita ada capsicum. Capsicum. Siapa suka capsicum? Capsicum ni bukan semata-mata sebabkan rasa dan bau, tapi dia mengandungi sumber vitamin C yang sangat tinggi. Tahu tak, dia punya vitamin C ni kan lagi tinggi daripada oren. Satu biji capsicum ni dah cukup dah keperluan vitamin C seharian. Tak payah nak kita sibuk nak ambil lah suplemen tambahan kan? Pastikan kita punya diet sendiri dulu. Okay, diet kita sendiri dulu cukup dengan kandungan vitamin C yang sumber semula jadi. Kan? Ini dulu kita tekankan. Okay, jadi kita ada carrot. Ya, carrot ni pun kita boleh orang kata
sayur-sayuran tambahan lah yang kita boleh letak bagi cantik sikit warna dia. Ha, tapi bukan cantik semata-mata, tapi dia juga mengandungi beta-carotene. Ha, yang baik untuk mata. Ha, lagi-lagi adik-adik sekarang ni semuanya hanya memandang gadget. Ha, bukan adik-adik je. Mak-mak pun sama, mak ayah pun sama kan. Pastikan mata kita tak letih kan. Ha, ini sangat baguslah kita masukkan dalam kita punya menu harian. Okey, dan kita ada oregano. Ha, biasa tak letak. Okey, oregano ni sama juga macam saya kata, dia bukan semata-mata untuk naikkan bau makanan menu kita, tapi dia digunakan sebagai herba. Ha, herba yang baik sebenarnya untuk tingkatkan imunisasi badan. Kan? Ha, lepas tu kita punya champion. Tak adalah bolognese kalau tak ada tomato. Betul ke tidak? Dan nama bolognese ni adalah sos tomato. Okay, tapi saya biasa tengok, yelah kan kata nak cepat kan. Ha, dia kata nak cepat memang perlukan apa tu, hanya apa, semuanya nak guna segera. Tapi sebaiknya kalau kita dapat buat sendiri kita punya sos tomato tu, pasta atau paste dia tu. Dia punya paste tomato tu sebaiknya kita buat sendiri. Sebab apa? Kita akan gunakan tomato yang sangat banyak. Sebab itu lah yang kita nak sebenarnya. Lagi baik kita buat sendiri kita punya paste tomato tu. Okay. Sebab selalunya lah kebiasaannya yang kat luar sana dia dah siap-siap apa tu, letak garam, dia letak sikit bahan pengawet. Kan? Bagi lama, tahan lama. Tapi kalau kita dapat buat sendiri, itu yang terbaik. Okay. Ini kita punya bahan utama hari ni lah. Dia lah champion. Okay. Okey, inilah yang terjadilah bila kita dah tumis kan tomato tu. Ha, satu fakta menarik tentang tomato ni. Okey, kalau kita banding dengan sayur-sayuran lain, kan sayur-sayuran lain semua bila kita masak, dia kita selalu cakap kan tak boleh lama-lama masak sayur ni, nanti nutrisi dia berkurangan. Ha, lagi-lagi vitamin B. Ha, tapi ni sebaliknya untuk tomato. Yes, tomato lagi kita masak, lagi berkhasiat. Ha, jadi lagi baik kalau kita daripada ambil macam tu saja kita makan tomato, lagi baik kita masak tomato tu. Ha, dia punya kandungan nutrisi akan meningkat bila kita masak dia. Okey? Ha, jadi yang lain-lain ni garam lah kan, tak ada rasa pula nanti kalau tak ada garam. Tapi yang biasalah orang kata garam bukit, garam Himalaya ni, kata lagi sihat daripada garam biasa. Tapi hakikatnya lebih kurang sama saja. Yang penting kuantiti dia pastikan berapa banyak. Ingat tak? Satu sudu teh sahaja satu hari. Tak kisahlah nak gunakan minyak apa. Tapi saya gunakan minyak zaitun. Okey? Minyak zaitun ni kaya dengan antioksidan. Tapi saya faham kadang-kadang dia agak mahal kan. Tapi tak kisah. Yang penting macam saya kata, kuantiti. Ha, kuantiti tu. Kalau guna minyak zaitun pun, guna banyak-banyak tetap pun menggemukkan. Okey? Ha, okey tu bahagian sos kita. Okey, of course lah dah nama pun roti bakar bersama sos bolognese. Kena mana rotinya? Kenalah ada rotinya. Okey, saya pilih hari ni roti wholemeal. Roti bijirin penuh. Kenapa? Sebab roti bijirin penuh ni sangat kaya dengan serat. Walaupun, tapi hakikatnya lah, hakikatnya walaupun ada orang kata, okey, wholemeal, so boleh makan banyak lah. Tak, ya, sebab kalori dia sama sahaja dengan roti putih biasa. Cuma dia ada tambahan serat dan vitamin lain. Okey, tapi yang the best part lah bagi saya, sebab bila kita makan roti wholemeal ni, kita rasa kenyang lagi lama. Kita tak adalah orang kata nak rasa tambah tu. Nah, kita dah cerita bahan-bahan kan? Okey, selepas ni saya akan tunjukkan. Jangan pergi mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, bersama saya semula Puan Syazalian Pakar Nutrisi Anda. Ha, tadi kita dah tunjukkan apa menu sarapan sihat kita pada hari ini kan. Kita dah tunjukkan bahan-bahan dia. Kenapa kita masukkan semua bahan-bahan ni. Sebut je bukan saja-saja tapi ada manfaatnya. Okey, jadi macam mana kita nak sediakan ni? Okey, sangat-sangat simple.
Senang sangat. Okey, kita dah ada bahan tadi. Mula-mula kita akan tumis dulu bahan tumisan ni, kecuali oregano lah. Okey, kita masukkan bawang, kita masukkan capsicum, kita masukkan carrot. Kita tumis hingga naik bau. Lepas tu, kita masukkan cendawan shiitake. Bagi dia punya, orang kata, perasa umami tu keluar dengan baik bila kita tumis sekali dengan bahan-bahan tadi. Okey, lepas agak-agak dah naik bau, dah layu sikit, kita masukkan pula daging kita. Daging ni biasalah, mak-mak mesti dah biasa kan macam mana cara tumis dia kan. Hingga dia dah bertukar warna, dah nampak dah masak kan. Okey, dah habis bahan tumisan, barulah kita letak tomato. Ini tomato ni sikit sebenarnya ni. Sebenarnya banyak kita kena perlukan sampai dia jadi macam ni. Okey. Ini saya gunakan tomato cherry. Sebenarnya tak ada masalah. Kedua-duanya memberikan manfaat yang sama. Kita dah tumis semuanya. Dah complete. Kita perasakan pula dengan garam. Nak letak cili pun tak ada masalah tau. Saya nak bagi tahu awal lah. Kadang-kadang cita rasa orang Malaysia ni tak sah kalau tak ada cili. Setakat Benggala ni apalah sangat kan. Tak rasa pedas. So, buat letak cili pun tak ada masalah. Okay? Lepas kita letak garam ni sebab ada orang kata, adakah waktu letak garam ni mempengaruhi masakan? Sebenarnya ada sebab kenapa garam ni kita perlu letak di akhir masakan. Sebab selalunya kalau kita letak garam pada awal masakan, kita akan rasa tawar bila di akhir masakan. Lebih baik kita letak garam dah hujung-hujung dah. Dah masak tu baru kita letak untuk perasakan. Sebab tu kita perasan kan kadang-kadang kalau dekat negara luar, dia memang letak garam asing. Bagi mereka yang nak letak garam, letaklah. Yang tak nak, tak perlu letak. Okey? Tadi kita dah tumis-tumis dah semua bahan-bahan ni kan. Agak-agak dia punya masa penyediaan dalam lebih kurang 15 hingga 20 minit je. Tak lama pun. Lepas tu siaplah kita punya sos bolognese kita. Tapi nampak tak lain sikit sebab dia agak pekat sikit. Sebab kita tak letak tambahan apa-apa, orang kata, apa-apa tambahan air lah. Sebab kita nak cecah dengan roti. Kita bukannya nak makan dengan pasta. Jadi tak perlu terlampau cair sos dia. Okey. Jadi macam mana nak makan macam tu je ke dengan roti? Selalunya lagi sedap sebenarnya kita bakar roti ni. Dah lama pun roti bakar kan. Kita bakar. Kalau dekat rumah ada toaster kan pun boleh. Kalau tak ada toaster, guna oven boleh, air fryer boleh. Letak atas pan pun boleh, tak ada masalah. Macam-macam boleh guna kan, senang je. Daripada kita nak rebus kita punya pasta, kita boleh guna roti. Sebab apa? Yang penting sumber karbohidrat tu ada. Sebab kita dah cukup dah sumber lemak, sumber protein, sumber serat. Okey, tinggal karbo sahaja. So, roti hari ni kita punya sumber karbohidrat. Masukkan. Kalau guna air fryer, saya ni memang semua benda nak letak guna air fryer kan. Okey, boleh guna air fryer. Sekejap je, tak perlu lama-lama. Okey, suhu tinggi sikit lah sebab kita nak sekejap je kan. Saya letak 200 terus dalam seminit. Dan tunggu. Sekejap sangat. Okey, jadi kita tengok macam mana rupa roti kita. Dah. Barulah crunchy kan. Okey, ada yang tanya berapa banyak sebenarnya kita boleh ambil ni kan? Apa tu roti ni? Okey. Kalau secara umum lah, secara umum kita hanya untuk perempuan hanya perlukan 2 keping. 2 keping. Itu pun banyak. Tengok ni 2 keping lah saya guna ni. Banyak kan? Banyak sangat. Okey. Kalau untuk lelaki boleh 3 hingga 4 keping. Ada yang rasa macam takut. Macam takut nak makan nasi sebab dia rasa roti lagi apa tu kurang kalori. Tapi sebenarnya hakikatnya 1 keping roti bersama dengan 1 sendok nasi ya. Berapa kali saya mention, highlightkan benda ni sebab ramai yang selalu salahkan nasi. That's why saya bagi tahu awal lah. Okey. So lepas tu kita boleh hidangkan macam tu sahaja. Siap dah kita punya roti bakar bersama sos bolognese. Sangat mudah dan sedap. Yang paling penting, seimbang. Okey. Jadi, apa kebaikan keseluruhan kita punya menu pada hari ni? Yang saya selalu cakap lah, tomato ni, okey, tomato ni sangat kaya dengan lycopene.
Apa benda lycopene tu? Okey, lycopene adalah sejenis antioksida yang sangat bagus untuk kulit. Ha, ada lagi kan remaja-remaja perempuan rasa macam adalah saya tahu banyak je kat luar sana suplemen tambahan tomato lah kan, ekstrak tomato dan sebagainya. Tak perlu nak susah-susah beli, makan je tomato hari-hari. Ha, murah pun murah, sedap pun sedap. Okey, selain pada itu, okay, dia juga mengandungi vitamin C, vitamin A. Ha, tomato ni boleh katakan macam-macam sangat dia punya manfaat. Termasuklah, ha, ini saya rasa menarik sikit. Okey, lycopene ni pun dikaitkan dengan masalah stres dan juga anxiety. Ya, kalau mereka-mereka kan, adik-adik ke kan, tengah musim peperiksaan ni rasa stres kan, biasakan masukkan sumber lycopene seperti tomato ni dalam diet harian kerana dia boleh membantu mengatasi masalah ini. Okey, jadi tunggu apa lagi? Okey, pastikan esok dah cuba. Dan jangan lupa tag saya. Ha, bila dah siap dah menu ni. Okey, tag saya dan follow saya Syaza Nutritionist di Facebook dan Instagram, okay, untuk dapatkan lagi info-info harian. Okey, so next kita nak masak apa pula? Ha, pastikan kita berjumpa lagi pada minggu depan. Okey, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.